Halo semuanya, balapan MotoGP dimulai lagi. Di akhir pekan ini, balapan akan berlangsung di Assen, Belanda. Namun, seperti biasa, MotoGP menggelar konferensi pers bagi para pembalap terpilih. Kali ini tentu saja ada Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez yang menjalani sesi tanya-jawab dengan wartawan. Ada kata-kata menohok yang diucapkan oleh Jorge Martin buat Ducati di depan Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Seperti kita tahu, Jorge Martin yang awalnya digadang-gadang bakal pindah ke pabrikan Ducati Lenovo pada akhirnya bergabung ke Aprilia. Dan Ducati lebih memilih Marc Marquez untuk menjadi pembalap satu rekan Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo. Martin mengatakan bahwa dirinya telah menunggu-nunggu dengan waktu yang lama untuk bisa pindah ke tim pabrikan. Namun, setelah balapan GP Mugello beberapa waktu lalu, ia mengetahui bahwa dirinya bukanlah yang menjadi tujuan Ducati dan bukan menjadi solusi bagi Ducati. The best opportunity I think I will be much happier the next years where I go and I also will be a factory rider that was my dream, no? So I feel I go where a place where they really want me and where they will give my the 100% for me. Sementara itu, Marc Marquez juga ditanya soal keputusannya untuk menandatangani kontrak dengan Ducati Lenovo di MotoGP 2025 untuk menjadi rekan satu tim Pecco Bagnaia. Marquez mengatakan bahwa pihak Ducati memutuskan dan menginformasikan kepada dirinya menjadi pembalap mereka untuk tahun depan pada Minggu malam setelah balapan di Mugello. Marquez juga mengatakan bahwa keputusan untuk kontrak dengan Ducati pada tahun 2025 hanya diputuskan dalam waktu 2 hari. One of the contenders for that Ducati official bike and for me also already was a big pleasure. I just did my 100% on the racetrack and yeah, definitely on Sunday night after Mugello, they informed me that they decided that I will be the rider. In 2 days we closed the contract and on Wednesday we announced, so super happy, but still is a season to go to do my best in this Gresini team that is a very professional and very good team. Sedangkan Pecco Bagnaia mengatakan Marc Marquez sebagai rekan satu timnya di tahun mendatang tentunya akan menjadi tantangan yang baru. Pecco mengatakan Marquez adalah pembalap yang cerdas dan tentunya akan meningkatkan hubungan keduanya demi terciptanya suasana box yang kondusif. From my perspective, I wasn't included in the decision because it's something that I asked. I just wanted to be focused on the racetrack, and in both cases was more or less the same situation because Jorge and Marc are super fast. Both in this moment, Jorge have more feeling with the bike, more experience with the bike, so it's faster. But in any case, it was more or less very similar in terms of speed of teammates. So for me, it's a new challenge, a new teammate to beat, and it will be fun for sure. Marc is a very smart guy, and will understand perfectly the way to adapt to the team and to work to improve our situation again. Nah, itu dia pernyataan mereka di konferensi pers MotoGP Assen, Belanda. Gimana menurut kalian guys? Komentar di bawah ya.